Teman-teman, selamat sore semuanya. Kembali lagi di channel saya Biorneo Vlog. Ya, di cuaca yang mendung ini sudah pukul 4:30 sore, baru pulang kerja dan sekarang mau menuju ke Jalan Gajah Mada. Nah, mau ngumpul bareng, mau jalan-jalan bareng sama teman-teman motovlog yang ada di Pontianak. Cuacanya sih adem sih, agak mendung-mendung gimana gitu. Oke, sambil sampai ke tempat tujuan, saya matikan kamera dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Bye-bye. Hey guys. Sudah ketemu dengan beberapa teman dan satu orang mem-PHP-kan kita. Ya, biarin aja. Di sini ada Fata, ada Denal Motovlog, dan ada abang ganteng di depan kita ini, Mr. Pili. Oke, jalan dulu lah. Oke, cabut. Jalan dulu lah. Jalan dulu lah, gue di belakang. Gue yang di belakang, yang record gue. Anjir. Woi, belok kemana? Mereka kemana, Cuk? Pulang lah, makanya laju-laju. Ujung-ujungnya kita berdua. Iya. Aduh, anak muda beda lah. Ya, begitulah kalau udah kerja sama orang, ya nggak bisa. Iya, betul. Jadi tadi rencananya kita mau riding sore ya, sekitar jam 5-an gitu ya. Iya. Dan ternyata teman kita salah satunya si Nathan gak sempat ini karena ada mendadak, bosnya ada ketemu klien kayaknya. Iya betul. Fata udah pulang duluan. Apa udah mana dia? Udah hilang ya? Udah lewat ya. Iya. Fata mana? Oh, pantas ya, laju dia. Dia biasa kedoran. Aku nanti mutar ke bundaran balik. Boleh juga lewat. Jalan-jalan dulu lah. Lewat kedoran aja lah, sama kan? Boleh mana veteran? Nah lurus gini, belok veteran masuk ke Ayani. Berarti Gajah Mada veteran Ayani gitu. Ya udah. Aku tutup dulu. Weh, oh, kita ya. Sama bro. Sama bro, sama bro. Nah. Aduh, kacamata aku berembun. Kok bisa bro? Gak bisa. Oh, punya gua enggak loh. Ya, punya gua enggak loh. Aduh. Tuh, ya. Jadi jalan dah. Apa merah? Udah bisa kamu. Kurang ajar, Fata udah pulang. Belok kiri dah. Tai lah. Iyalah, ambil kiri. Ayo. Maju aja. Laksan aja Denso tuh. Ya ampun, bapak. Aduh, aja. Kita yang salah sih. Kita yang salah, betul. Tapi kan kita hidupin lampu sen. Iya, aku enggak. Enggak ya? Fata udah pulang. Lurus aja, jangan lihat sini. Susah ambil jalannya.
Oh iya iya. Terus sambil jalan. Nanti lu potong tuh yang THP-in tuh. Orangnya udah ikut. Kita sunatin. Di denal nggak bisa ngobrol. Coba bisa mendengar. Mau pakai bahasa isyarat si denal? Dulu gua kerja di sini, di konser. Di hotelnya? Enggak, itu toko handphone Megafon Cell. Oh, kirain di hotelnya jadi papi. Enggak, gila. Di papi gue udah kaya, bro. Banyak cewek gue udah. Waduh. Gila mobil nih. Gila, nggak kelihatan apa-apa jalan nih pakai double visornya. Apa lu pakai dua? Iya, gelap cuy. Gak usah lu pakai satu aja, orang udah nggak nampak kita kok. Mau udah jam segitu. Iya. Itu motornya si Denal sampai lo belakangnya. Tuh. Iya di iya. Apa? Pasang LCD. Iya, sampai lo kalau situ. Kalau hujan gimana tuh? Oke, kita kembali lagi menjemput Koko Ganteng. Jujur saya malu. Jadi, loh. Jadi, sampai berjumpa lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang sudah ketemu dengan Koko Ganteng, si Nathanael, yang sudah mem-PHP kita sore ini. Hei, kemana? Main laju-laju aja. Pernama? Dahlah, abis dia pernama pulang. View mana? Aku ke Pernama sama dia. Habis itu aku langsung muter pulang. Iya. Enggak, itu sekarang kita ke Purnama. Ah, itu dari Purnama aku langsung jalan pulang, kan dekat. Suara Dana kedengaran. Kita ngomong aja berdua gini terus malah ya. Piu enggak kedengaran suaranya? Piu putus ya? Enggak kedengaran. Tuh. Wah. Di belakang tuh. Oh. Masih kedengaran kan? Suara aku hilang ya? Ah, terus suaramu kecil. Aduh, ingat anak. Terus. Piu hilang. Enggak kedengaran. Kayaknya mesti ganti HP deh. Hah? Denal aja deh, nggak ada itu. Coba atas ngomong.
Slow aja. Dengar yang di Purnama. Jadi judul vlog kali ini Koko-koko ganteng menjemput sang permaisuri. Eh, sang inces. Wih, kasihan, kasihan yang di belakang. Ingat istri sama anak. Suara piu hilang nih. Testan. Ada ya? Dena kau teriak, suaranya kedengaran. Gelap, aku takut. Ada Pak Polisi. Siapa main petasan nih? Belok, lurus. Belok ke lurus. Masuk gang Surya. Masuk gang. Masuk Surya aja. Nggak mutar jauh. Iya. Makanya yang cepat-cepat. Kasihan yang di belakang. Nggak ada lampu sen lagi itu motor. Itu tuh GSX tuh. Buang aja. Eh serius, bio hilang loh. Oh ada bio, ada. Kelewatan ya. Kok cari tajil dia tuh. Lihat Gang Nila aja. An, si Piu ngejar tuh. Gak tahu mau ngomong apa tuh. Tuh di belakang tuh, tadi manggil. Gua reconnect dulu. Oh, oke. Tepi. Nila, Nila, Gang Nila. Nila udah lihat kayak. Sini juga bisa nih. Gak bisa. Nila tadi di depan tuh bisa. Depan bisa. Jadi kita ini dalam perjalanan ke rumah incesnya Koko Ganteng Nathanael ya. Tes. Masuk. Oke. Tuh, depan. Depan aja bisa tembus depan. Udah. Depan bisa. Udah nih, udah oke. Okay. Ada depan. Belok kanan. Ini mah depan. Depan belok kanan. Apa belok kanan, belok kiri? Ini apa nih? Ini udah depan nih. Iya. Yang itu, yang ini. Dedeng. Ini. Bukan. Tunggu. Ini rumahnya keren loh.
Ini mah tempat gua biasa lewat, ini yang bisa nembus mah depan sini. Ini mah kalau oke. Ini bisa. Ini apa nih? Surya Permana Purnama. Aduh. Ya ini nanti tembusnya dekat pasar situ, supermarket. Ah, gitu dong. Kan enak lampunya. Biasalah ini. Di belakang aja. Biasalah ojol lebih selalu tahu jalan tikus gitu. Iya, betul. Waduh, gila. Manusia ya tadi. Lu kira apa, monyet? Kok kira monyet lagi pegang handphone gitu? ngomong-ngomong kita ke Purnama ini jemput cewek si Nata terus pulang gitu. Iya, kita nih berdekat doang. Bagus. Nanti kalau Nathan merit, kita semua ini giring dari belakang. Iya, yeah. Semuanya lepas knalpot. Anjir. itu lu habis itu tengah jalan tuh. Jamin tuh bentar aja lu keluar dari gang tuh udah habis tuh. Udah habis duluan. Dari Cemara tuh. Purnama Agung 4 ya kanan. Iya. Dan lu biasa kesini kok jadi nggak tahu sih gimana sih? yang kemarin kan beda. Oh gitu ya. Oh ya ya ya. Rasan semuanya orang sini terus. Aduh. Dena aja ikut si Nathan. Si Dena di belakang aja. Bisa mendengar. Dena sih tipe lelaki yang baik loh, pendengar yang baik, tidak banyak ngomong. Dia sih sebenarnya dalam hati dia udah mau pecahin headset itu ya, kasih tahu kali. Itu udah mau pecahin headset itu, mau dihancurin. Yeah. Lu goreng aja matinya, itu kuali Apollo tuh, lu goreng aja udah kasih hati. Oke, kita sudah sampai di rumahnya ceweknya Nata. Kelewatan. Udah jemput di apa gitu. Bawa ke rumah Nathan gitu. Mana ada baju putih tuh. Waduh, pendek banget anjir. Waduh. Aku say hello dulu. Oke, jadi ini ya gitu deh. Bagus kok pulang tadi. Cuma salah dikit. Hai. Siapa yang terhajar? Halo. Hai dulu. Ini ya di foto ya. Nah, katanya aku bilang beda kan. Hah? Ini yang lain lagi deh banyak. Ini yakin ya di foto itu. Yakin. Beda kan? Cantik aslinya daripada fotonya. Iya. Tapi ikut senang lah, anak tuh udah nggak jomblo anjir. Ya, setidaknya nggak jomblo lagi lah. Tengah yang di belakang nih, di belakangku nih. Aduh, malam ini ada yang ngeset nih. Gak apa, dia gak pakai intercom, gak bakal mendengar apa-apa. Iya. Banyak lu punya inter. Banyak kali kau punya inter. Oh gila, lampu kau terang kali bro. Iya keren.
HID itu kayaknya. Iya. Nathan dekat duluan nih. Makanya ntar ya deh. Ntar celana gue ketat nih katanya. Si Nathan cari posisi bro, gila. Nanti kejepit gitu. Harusnya kita nanti di belakang dia loh. Waduh, jangan bro. Jangan di belakang dia bro. Si Nathan di belakang aja, Nathan di belakang aja. Jangan di depan deh. Pusing nanti gue. Istri gue nggak di sini, tau gak? Istri gue nggak di sini. Aduh, sedap. Ya? Istri gue pulang kampung, guys. Oh, ayo kalau gitu. Ayo, Afan. Hah? Ayo aja. Beli sabun gitu. Aduh. Jadi kemana nih? Gua sih pulang. Gua sih pulang. Pulang ya? Iya. Mana? Aku ke Johar mau potong rambut. Ke Johar mau potong rambut sama bulu-bulu yang lain. Hah? Piu pulang, aku mau potong rambut dulu. Hah? Jadi kita keluar Sutoyo, bentar aja nih masuk. Hah? Mana ada mobil? Wow. Iya, gua klakson, dia nggak tahu ya. Klakson gua ada Denso, cuy. Besok ganti juga lah. Anjir. Denso aja. Denso. Lu mau ganti ya? Ah. Gua punya saran, lu mau gak? Gak apa. Gua punya, lu beli. Terus lu beli yang baru pas gua gimana? Serius? Mau gak? Jagoan. Pindah tempat lo. Masih bagus nih dong. Ah. Jangan lah. Gue mau yang telolet. Telolet akhir. Oh ya. Denal. Aduh, pengen di belakang rasanya nih. Kan gue ngerekord. Majulah. Gue kasih tahu yang malam ini sih hujan ya. Anjir. Ini nanti malam sih hujan ya, gue kasih tahu ya. Basah-basah ya. Nanti malam sih hujan ya. Aduh. Ini malam basah-basah nih kayaknya nih. Gue gak jadi pulang nih. Kenapa? Makan ya, kita makan. Oh ya udah, besok kita makan gratis ya. Besok Rabu, Minggu aja lah, jadi bisa makan yang banyak besar dikit. Jangan bro, kalau ketunda terlalu lama habis bro duitnya bro. Iya. Ya udah, nasi paling kemarah tuh aja. Yuk. Yes, yuk. Anjir. Aku gak berani. Anjir, lu pada mah. Serius, Nathan gak bisa laju. Lu mending pasang klakson itu deh. Ambil klakson itu aja. Iya. Lebih keren.
kasihan ceweknya nggak ada yang ajak ngobrol bro. Ada ya? Mata tuh langsung jernih loh kacang. Ah cibai lah. Anjay, istri gue sih nggak di sini ya. Jangan lagi gitu, jangan gitu guys. Kasihan kena food guys, nanti lepas guys. Woi, ini gue yang putus nih. Ini satu arah mana, mau ke arah mana bro? Ini belok ke ini, belok ke Ayani. Hai, hai. Jadi putus coy. Putus. Iya, putus mulu. Jangan kayak yang gesek. Nepi dulu, nepi. Hah? Putus. Apa? Kok putus? Tembak lah jauh. Kok putus? Kenapa putus? Reconnect kali. Hah? Reconnect. Reconnect dulu lah. Reconnect dulu. Tidak, depan. Rekam, depan, cuy. Itu nggak boleh, bro. Ya, di sini mana, bro? Di sini mana? Oh, gua sih kayaknya keliling muter nih. Sampai terbalik udah gua. Ah, enggak sampai situ. Motor langsung pulang. Soalnya itu game GTA gua udah tungguin. Iya. Yeah. Hah? Ya aja. Enggak sekarang gua ini. Sekarang soalnya gua ini lagi aktif di roleplay bro, gue ngajak lu main situ lu. Oh gitu ya? Ya udah gampang. Ya ya oke lah. Mana budak tuh? Biasa lah anak kecil dia speeding. Ya dia sama si Fatah lah masih muda, jadi jiwa mudanya masih ada. Kalau saya kan hati-hati bawanya. Iya, nggak boleh bro. Iya. Udah ya? Udah belum? Itu kan? Oh iya, bentar. Oh iya, bentar. Lu pakai HP apa sih sebenarnya? Nih. Ayo ya, kita putar lewat situ ya, ada putaran balik kita. Potong rambut. Ya ya. Potong rambut. Ya udah makan. Johar. Hah? Ya. Ya di Johar ada lawan tuh. Sabar bro, Denal. Ayo, ikut Denal. Makan dong. Denal mana? Apaan? Denal, depan, ya. tuh. Oh, iya. Iya, depan. Aduh, gua lupa bro, gua ditungguin bro. Sinyalnya hilang. Ayolah. Oh, kasihan. Jangan speeding dulu bro. Dua kali. Itu mana?
Lu kemana? Woi. Hah? Kemana? Karena ke Johor. Ikut. Lu mau makan. Eh, kayaknya gak bisa deh, gua muter deh kayaknya. Itu Nathan gak bisa, gua gak bisa ikut kayaknya. Rumah gua masih gelap, gua muter. Gua muter. Ya. Nah. Gua muter. Ya, oh ya, gua muter. Ada pohon cuk, depan gua cuk. Lu pulang mana? Ke Maridaro. Ada pohon cuy. Oh iya. Ada pohon. Itu hujan ya si Dona. Disconnect ya enggak, biarin aja udah. Hah? Gak bisa lagi. Hah? Ya minggu masih rame. Oke teman-teman, jadi sekian dulu vlog hari ini, kegajian hari ini, dan suaranya sudah menggunakan sampel dari HP. Ya, tergolong aja. Bikin galas. Dengar ya, suaranya ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman vlognya. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and